dihormati Barisan Pimpinan Pakatan Harapan dan saudara-saudari rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Salam bersih, salam ubah, anbergele nanbergele wanakam. Cawan, kau pengyu, taca hau. Mungkin kawan-kawan tak perasan, tapi lagu yang dimainkan semasa kami mengambil tempat ini adalah lagu I Am a Survivor, which I think is very apt for this convention pada pagi ini. Kita berjumpa sekali lagi, saudara-saudari, di bawah payung demokrasi, keadilan dan semangat setia kawan yang baru dalam keluarga baru Pakatan Harapan untuk membebaskan tanah air ini dari cengkaman satu kerajaan yang rakus dan zalim. Hadirin sekalian, 9 Januari 1986, setiausaha pertahanan di United Kingdom, Michael Heseltine, meletak jawatan dari jawatan kabinetnya kerana bercanggah pendapat dengan Perdana Menteri pada masa itu, Margaret Thatcher. Sebabnya, pendapat beliau mengenai syarikat helikopter Westland tidak diambil kira dan tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Tetapi sebab utama beliau meletak jawatan adalah apabila Perdana Menteri tetap berkeras bahawa semua kenyataan Michael Heseltine disemak dahulu sebelum disebarkan. Kata Michael Heseltine, "If the basis of trust between the Prime Minister and her Defence Secretary no longer exists, there is no place for me with honour in such a cabinet." Tujuan saya berkongsi insiden ini walaupun berlaku 30 tahun yang lalu adalah maksud tersirat kenyataan Michael itu yang membawa maksud sekiranya tiada unsur kepercayaan asas di antara Perdana Menteri dan setiausaha pertahanannya, maka erti jawatan dan fungsinya tiada lagi. Dan itu adalah asas konvensyen pada pagi ini. Semangat setia kawan dan kepercayaan di antara ahli-ahli keluarga DAP, keadilan dan amanah. Semangat setia kawan yang berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, kebebasan dan amanah haruslah menjadi asas perjuangan keluarga Pakatan Harapan ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi pengalaman serta idea dari sudut penyokong dan pengundi wanita dalam masa kita membuat persediaan untuk menghadapi dan mengharungi PRU 14 yang akan datang, yang boleh dianggap the mother of all elections. Hadirin yang saya hormati sekalian, perjanjian ini adalah satu langkah awal untuk membina satu blok pembangkang yang kuat untuk memenangi pilihan raya umum yang ke-14. Dalam pilihan raya umum yang ke-13 yang lalu, peratus pengundi wanita jauh lebih banyak daripada peratus pengundi lelaki. Jumlah pengundi lelaki adalah 660,000, anggaran 49% yang keluar mengundi. Tetapi pengundi wanita berjumlah 664,000 yang boleh ditranslate sebagai 50.23%. Dan ini adalah satu poin mustahak. Lebih ramai wanita mendaftar sebagai pengundi dan lebih ramai wanita yang telah keluar mengundi dalam pilihan raya yang lepas. Manifesto Barisan Nasional dalam pilihan raya lepas adalah memperkasakan penyertaan wanita. Dan manifesto Pakatan Rakyat adalah mengiktiraf sumbangan wanita. Dan ini adalah dua poin yang jauh berbeza. Two very very winning points, one from BN and one from PR. Dan hari ini kita lihat selepas analisa pengundi wanita dan lelaki di Pulau Pinang terutama sekali, daripada lebih 800,000 pengundi di Pulau Pinang, lebih 51% adalah pengundi wanita dan mereka adalah majoriti pengundi di semua kawasan parlimen di Pulau Pinang. Hadirin yang saya kasihi sekalian, pilihan raya umum yang ke-14 ini seperti yang saya katakan adalah the mother of all elections kerana ia bakal mengukir sejarah di Malaysia, kerana kali ini Barisan Nasional akan menjadi pihak pembangkang di Malaysia selepas PRU ke-14.
The mother of all elections bukanlah sekadar pilihan raya yang akan menghantar pihak whichever party to be the government and to be the opposition. Tetapi ia adalah satu peperangan. Peperangan untuk menjatuhkan satu rejim yang zalim, satu rejim yang tidak menghormati hak asasi manusia, satu rejim yang gian menyalahgunakan kuasa, satu rejim yang menyeleweng dan menyalahgunakan dana awam, satu rejim yang melanggar segala tata tertib pentadbiran sesebuah kerajaan, satu rejim Abu Jahal yang rakus, rasuah, bobrok. Satu peperangan of good versus evil. Nabi Muhammad sendiri, tuan-tuan, puan-puan, memilih panglima perang untuk mengetuai tenteranya, bukan seorang pemimpin agama. Walaupun kita tahu jawatan dan posisi pemimpin agama dalam satu masyarakat. Oleh itu, pada masa kita mengambil langkah ini sebagai satu keluarga Pakatan Harapan, setiap daripada seorang kita di sini pada pagi ini adalah panglima perang yang akan mengetuai tentera ini untuk mencapai kejayaan dan kemenangan dalam pilihan raya yang akan datang. Oh, this is the indication of the music. Thank you. Akhir kata, we have come so far, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang saya kasihi sekalian, and this is just the beginning, and this will be war for Barisan Nasional. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan salam perjuangan. Terima kasih yang berhormat Kasturi Pato dari